Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita nak belajar tukar saja, tukar lampu LED TV ya. Ini hak lama rosak, saya tunjuklah cara nak ni. Ni kita ada baru. Oke, kita ada yang TV LED baru. Apa? LED baru. Jadi TV ni kalau rosak 4-5 biji baik kita tukar baru tu lah. Okey. Pengalaman dia lepas kita kalau kita repair dia dia akan rosak balik, jadi kita bagi customer baru tu, bagi dia puas hati tu lah. Okey, TV. Hey. Okey, fokus. TV Samsung. TV Samsung. UA49M5100AK. Okey. Jadi hari ini kita nak tukar LED yang baru. Okey. Jadi dia datang dengan yang ni satu pair. Okey. Okey, ni kapal dia. Okey, ni female. Ni female tak boleh masuk. Okey, kita cari yang male. Okey, ni male. Okey, ni male. Ni female. Okey, male, female. Kita cantum. Cantum saja. Okey, kita klik. Jadi ada 10 LED, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ada 10. Okey, kita tunjuk kita pasang satu. Tunjuk. Sini. Fokus sini. Okey, so ni satu set, dua set, tiga, ada empat. Empat set 10 lampu kali 4 40 biji lampu. Okey. Jadi yang ni pasang dulu kabel dia sini. Jadi kita klik sini tempat ni tak ada putih ni. Ha, kita masuk sini. Satu. Ni satu dah ah sini. Ni. Ni yang klik atas ni ni litar dia sini. Tu. Ni satu. Pasti kita klik tempat tu lah. Okey, kita masuk semua. Kita tarik sikit. Masuk ni. Okey. Tarik masuk mudah saja. TV ni mudah saja. Okey. Tempat pula ni. Stiker dia masuk sini. Okey, dia klik sini. Dia klik. Kabel yang lupa. So okey, kita ada kameraman tak betul liah hari ni. Okey, siap. Satu set. Kita pasang yang kedua. Oh, strawberry. No, ada something. Just like what the